perhatian terhadap persidangan terakhir kasus narkoba dengan terdakwa Ahmad Zohni kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang tak serius vonis kasus Amr yang pertama. Kendati demikian, hasil putusan kemarin cukup melegakan hati seorang Ahmad Zohni. Setelah hampir kurang lebih 5 bulan di penjara, Amr Zohni akhirnya divonis 7 bulan Hotel Poldeo. Putusan vonis ini pun langsung membuat Amr berdecak bahagia sekaligus memeluk kuasa hukum dengan terharu. Alhamdulillah ngerasa lega karena sudah diberikan secara sah putusan dari hakim. Sambil jalan ya. Sesuai harapan nggak Bang Amr? Kalau sesuai harapan ya nggak, karena harapan kita rehat atau bebas ya. Sambil jalan Mas. Akan jalan, ya, berhitung, kita akan berhitung, kita akan ngasih statement. Awas yang merahnya ya. Denting putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin barangkali adalah jawaban yang paling dinanti Amr selama ini. Selain karena ingin terbebas dari kungkungan penjara, Amr juga telah jalani rehabilitasi itu, merasa bahwa putusan tersebut adalah buah dari dukungan serta doa orang-orang terdekatnya. Lantas, akankah Amr menerima putusan tersebut ataukah malah mengajukan banding? Nah, aku belum sempat kontak sama keluarga, cuma tadi aku sempat berbisik sama Amr untuk menerima putusan ini. Seperti itu. Bagi saya sudah menyerahkan semuanya kepada pengacara saya. Ya. Setidaknya kita sama-sama hakim melihat dari sudut pandang yang objektif bagaimana jaksa sudah menuntut 1 tahun dan dikurangi. Jadi itu adalah salah satu hal yang menurut saya alhamdulillah. Jalan juga ini semua berkat doa-doa dari keluarga saya. Dari istri saya Mas. Divonis 7 bulan penjara, dipotong masa tahanan dan masa rehabilitasi, otomatis masa kurungan yang akan dijalani Amr nanti tak cukup lama. Itu artinya, jika tidak ada kendala, apakah Amr akan resmi pulang pada pertengahan bulan Oktober mendatang? Sekiranya cuma menjalani, perhitungan saya sampai, nggak sampai pertengahan bulan depan lah. Jadi, minggu kedua, maksimal bulan Oktober, Amr udah bisa bebas. Nah, kita tinggal tunggu dari pihak jaksa, apakah jaksa menerima, ataupun jaksa akan mengajukan banding. Tapi insya Allah, mudah-mudahan, di sini kalau saya lihat, jaksa hakim sudah memutus keputusan seperti yang diminta jaksa. Hanya jumlah masa tahanannya aja yang berbeda. Kemungkinan kalau cuma 2 minggu, kemungkinan enggak ya. Tetap di situ ya, tetap di rutan ya. Rutan mana Bang? Cipinang, rutan Cipinang. Amr Zohni boleh menerima putusan dengan hati gembira dan bahagia. Tapi bagaimanapun, ekspresi yang ditampilkan Amr tidak seluruh mewakilkan perasaannya saat itu. Ada seberkas kesedihan di wajah aktor tampan itu saat jalani sidang putusan tanpa kehadiran orang-orang terdekat. Inilah yang membuat Amr irit bicara, seolah-olah menyimpan kesedihan sendiri. Lantas, apa yang membuat ayah serta adik-adik Amr yang selalu rajin hadir di setiap persidangan, kini memilih absen di hari kemarin? Karena bapak saya masih sakit ya. Oh, bapak sakit. Bapak saya masih sakit, adik saya juga lagi ngurus bapak saya, jadi memang. Ayo mas, berarti bapak gimana kondisi sekarang Mas? Minta doanya aja untuk bapak saya, semoga saya. Hormat. Tak hanya tentang kehadiran keluarga yang membuat Amr seperti merasa kesepian. Kesepian itu pun semakin menusuk hatinya, tatkala sosok istri tercinta yang begitu diharapkan hadir, justru tak pernah tampilkan batang hidungnya. Ya, memang sejak awal Amr dibelit masalah hukum, Ibel malah menarik diri. Ibel memilih fokus mengurus buah hatinya. Bahkan saat merayakan ulang tahun anaknya, Ibel pun merayakan tanpa kehadiran Amr. Jauh dari anak dan istri, serta absen di momen-momen penting, lantas begitu bisakah Amr sedikit bertahan menahan rindunya sampai hari kebebasan tiba? Dan benarkah hubungan Amr dan Iris tetap solid meski berbulan-bulan terpisah?
Bang, kemarin kan sempat ulang tahun, gimana nih Bang? Ayo Mas. Awas, awas. Ayo. Amat terus doa buat anak ya, amat terus doa buat anak.